Subhanallah, Assalamualaikum. Sedar tak sedar dah hari kelima Ramadan. Sekejap je masa berlalu kan. Jadi apa lagi amalan yang kita nak buat dalam bulan Ramadan ini? Ya, tingkatkan silaturahim. Macam mana Ustaz? PKP ke duduk rumah nak jumpa orang susah? Ini kena faham ni. Kita silaturahim zaman teknologi. Kita boleh gunakan telefon. Boleh gunakan email. Boleh gunakan WhatsApp. Buat voice call. Video call, call mak ayah kita, call saudara mara adik-adik kita, saudara yang lama tak kontak, jiran-jiran kita boleh call, kawan-kawan sekerja ke, ataupun mungkin tak dapat kerja sekarang kan, contoh. So, kita call, hubung, dapatkan silaturahim. Orang yang mendapatkan silaturahim ini, akan diberikan rezeki yang melimpah ruah. Sebab silaturahim adalah salah satu cabar rezeki. Salah satu cara kita untuk dapat rezeki tak bekerja. Sebab rezeki ini Allah SWT jamin pada setiap orang. Cuma bagaimana nak dapatkan rezeki tersebut, kena buat benda yang Allah sayang. Benda yang Allah suka. Salah satu benda yang Allah sayang dan suka ialah dengan cara kita merapatkan silaturahim kan. Dan juga bukan sekadar tanya khabarnya, kalau boleh bagi hadiah tahadu tahabahu, tahadu tahabu, makna saling kamu memberi hadiah, saling kamu berkasih sayang. Masya-Allah, bestnya Ramadan ini pula buat kita Ustaz ambil peluang ini, bukan sekadar apa nama bagi hadiah ke tanya apa nama tanya khabar, bagikan mereka rasa diingati, dikasihi. People don't care how much you know about them, but until they know how much you care about them. Ha, begitu. Orang tak kisah kalau banyak mana manusia tak kisah berapa ramai orang tahu tentang dia, tapi dia kisah kalau orang tu ambil berat tentang dia. Wow, best kan? So, apa lagi kita nak buat? Tingkatkan silaturahim kita, jaga hubungan, ambil peluang untuk merapatkan hubungan ukhuwah kita. InsyaAllah.